Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dengar Wan Siti Nurul Huda, dengar. Alhamdulillah wa syukru lillah najamina minlah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala wa bishrani sadri wa yasli amri wa ahlun uqdata min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim la hawla wa la quwwata illa billah al-'azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Muslim-muslimat para jemaah yang sempat mengikuti kuliah online malam ni, terus ingin menyambung kuliah kita itu berdasarkan kitab Al-Hikam, penuatan dasarkan dari, dan kita sampai pada kata hikmahnya yang ke-156. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, iza atraq as-sana'a 'alayka wa lasta bi ahlin fa asni 'alayhi bima huwa ahlu. Itu kata-kata kemah pendek saja. Yang ini masih sebenarnya berhubungan Ibn Atalah Sekandari masih bicarakan perkara yang berhubungan dengan pujian-pujian manusia. Sila boleh Wahamidah nasih. Suara tak jelas. Macam mana ni? Dah dekat dah ni. Perlahan sangat ni. Okey, macam mana saya nak buat eh? Saya pun tak tahu nak baca mana. Saya cakap kuat dah tu. Okey dah. Okey dah. Okey, dalam kata hikmah yang ke-166 ini, Ibn Atalah sekali sebenarnya masih bercakap, menyatakan berhubung dengan pujian manusia terhadap kita. Dia bermula daripada 153, maknanya tiga rangkap yang sebelum itu, 153, 154, 155 dan malam ni 156. Ketika malam nanti yang keempat-empat ni sebenarnya bagaimana kita nak berhadapan, mata kena nak buat, dan apa sebenarnya makna yang terkandung di sebalik pujian manusia itu. Jadi ini yang nak dihurai oleh Ibn Atalah. Dan yang ni yang terakhir dah. Yang sebelum tu kita ulang sekali lalu. 153 Ibn Atalah sebut, An-nasu yamdahuna ka yazduna fika fa kun anta thamman li nafsika lima ta'lamu minha. Itu yang 153 dulu. Manusia memuji kamu, memuji kita, ya zunnu nafik, dia hanya menyangka saja, menyangka kebaikan pada kamu. Misalnya kita rajin baca Quran, rajin dengar kuliah, rajin itu, rajin makna melakukan kebaikan, maka manusia puji. Itu yang dia sangka baik. Hakikatnya yang tahu kita.
Kita buat itu kerana apa? Kita rajin baca Quran mungkin kerana nak mendengar pada orang, ada niat-niat yang lain. Itu maksudnya. Jadi manusia puji kamu apa yang mereka sangka pada engkau. Fakun anta dhamman li nafsik. Tapi kamu tahu tentang diri kamu, maka jadilah kamu orang yang mencela dirimu. Kenapa yang benar-benar engkau ketahui pada dirimu? Sebenarnya hakikatnya kita yang tahu. Jadi kalau kita manusia yang insaf, yang mahu menilai amalan yang kita buat ini sebagai bekalan untuk menjadi bekalan sebenarnya, maka sepatutnya dia memperhatikan amalan yang dia buat. Jadi orang puji, biarlah dia dengan pujian, dengan sangkaan dia. Dia sangka secara zahir baik, dan memang itu kita disuruh demikian untuk sangka baik dengan orang. Tapi kita sendiri yang melakukan itu, kalau manusia puji, janganlah kita terperdaya dengan pujian itu, kerana hakikatnya kita yang tahu. Jadi kalau sebaliknya, sebenarnya mungkin kita melakukan kebaikan ada niat-niat yang lain, maka ketika itu kun anta, jadilah kamu orang yang mengeji dirimu. Artinya nafsumu, kejahatan dirimu sebenarnya yang kau buat ni ada benda lain yang kau apa ni niatkan, bukannya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Lima ta'lamu minha, apa yang kamu lebih tahu tentang diri kamu. Jadi jangan terpedaya dengan pujian manusia. Contohnya bagaimana diberikan apa ni, tentang apa yang sebenarnya tak ada pun pada kita, tapi orang kata kita lakukan, itu ada dalam benda yang akan datang yang berikutnya. Kemudian seterusnya 154, al-mu'min iza mudriha istahya min Allah an yusna alaihi biwasfin la yashruhu min nafsih. Itu Ibn Atallah menyatakan sifat seorang yang benar-benar beriman. Al-mu'min al-haqiqi, seorang mu'min yang hakiki benar-benar itu seorang mu'min yang beriman dengan keimanan yang sebenar, maka dia mesti faham bahawa apa yang berlaku semuanya adalah di bawah pentadbiran Allah, ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu asas dalam akidah. Apa yang berlaku pada kita pun sebenarnya itu adalah dengan limpah kurnia pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna. Allah lah yang menjadikan kamu, dan Allah juga yang menjadikan apa yang kamu buat. Yang kita buat itu orang beriman yang sebenar, yang hakiki, yang sebenar-benar beriman, dia mesti tahu hakikat itu. Jadi sebab itu orang yang beriman iza mudiha, orang yang beriman yang sebenar itu bila dia dipuji, istahya minallah, dia malu, malu daripada Allah Ta'ala kerana dia dipuji dengan sifat yang tidak ada pada dirinya. Apa maksud dengan sifat yang tidak ada? Yang tadilah. Hakikatnya kalau kita punya melakukan kebaikan, kita buat itu, kita buat ini, segala bentuk kebaikan, kebajikan, hakikatnya semua itu adalah daripada Allah SWT. Itu orang beriman yang sebenarnya, dia tahu hakikat itu. Dia hanya sebagai sebab sahaja melakukan itu, hanya sebab, tetapi hakikatnya adalah dengan takdir ketentuan Allah SWT. Bagaimana yang disebut dalam ayat tadi, dalam surah As-Saffat, wallahu khalaqakum wama ta'malun, As-Saffat ayat 94. Allah yang menjadikan kamu dan apa yang kamu buat, apa yang kita amalkan. Dan yang ada pada kita hakikatnya ialah ikhtiar, pilihan untuk melakukan. Tapi berlakunya suatu perkara, misalnya semayang, kita memilih untuk semayang, memilih untuk melakukan semayang, ketika itu qudrat iradat Allah menentukan berlakunya suatu perkara itu pada kita. Sebab itu disebut bahawa semua itu kebaikan yang kita lakukan hakikatnya dari Allah. Tetapi kita salah di mana? Kita salah kerana kita yang memilih.
kita pilih untuk melakukan kebaikan, maka datang ketentuan Allah berlaku perkara itu pada kita. Hasil pilihan kita. Kita pilih untuk melakukan kejahatan, maka kita datang ketentuan Allah, iradat, kudrat Allah menentukan berlakunya pada kita. Tapi pilihan kita, di situlah kita salah. Di situlah kita diberi pahala, di situ kita bersalah. Diberi pahala kerana kita memilih melakukan kebaikan, dan kesalahan kerana kita memilih melakukan kejahatan. Bukannya berlaku atas kejahatan itu sendiri atau kebaikan itu sendiri, kerana itu adalah ketentuan Allah. Itulah dari iradat, kudrat iradat Allah SWT. Allah menjadikan kamu dan apa yang kamu buat. Qul kullun min indillah. Katakanlah bahawa semua itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi balik bagi pada kata hikmah ini, al-mu'min, orang beriman yang hakiki, yang sebenar, dia tahu hakikat itu. Dia tahu hakikat bahawa semua yang berlaku ini adalah dari lempah kurnia Allah. Dia boleh sembahyang, dia berpuasa, dia melakukan kebajikan, bersedekah dan sebagainya, itu semua dari lempah kurnia Allah yang menentukan kepada kita untuk berlakunya perkara itu. Jadi bila dia tahu itu, lalu orang puji. Iza muriha. Orang puji dia, kau baiklah, kau begitulah, begian-begian puji. Dia malulah sebab hakikatnya bukan dari dia. Hakikatnya itu semua adalah dari lempah kurnia Allah SWT. Tapi untuk nak sampai ke situ tu, maksudnya sebagai mukmin yang hakiki, mukmin yang sebenar itu memanglah susah. Tapi perlu melalui latihan dengan membanyakkan zikrullah, maka Allah SWT dengan rahmatnya akan mencampurkan rasa itu. Maksudnya beriman, iman kita kena meningkat, bukan sekadar tahu tapi merasai, merasai hakikat itu. Hakikat bahawa semua itu dari Allah SWT, semua yang berlaku itu daripada Allah. Maka ketika itu dia akan rasa malu bila orang puji, pasal bukan dia yang buat. Semuanya adalah daripada limpah kurnia rahmat Allah SWT ke atas kita. Dia rasa malu daripada Allah SWT bila dia dipuji dengan kebaikan, sifat-sifat baik yang dia lakukan itu. Dia malu dengan Allah daripada dipuji atasnya biwaspin, dengan suatu sifat, suatu keadaan, suatu kelakuan, la yashhaduhu min nafsih, yang tidak ia, kalau ikut terjemahan tu, dengan satu sifat yang tidak ada pada dirinya. Tak ada tu, bukan tak ada, benda tu berlaku. Tak ada pada pandangan dia, sebab bukan dia yang melakukan. La khawla wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya melainkan dengan Allah. Jadi dia melihat hakikat itu. Itu la yashhaduhu tu, yang dia tidak menyaksikan dengan hatinya bahawa itu dari dirinya. Tapi dia menyaksikan dengan hatinya bahawa itu semua dari Allah. Tapi orang puji aku, sedangkan semua itu dari Allah SWT. Jadi orang beriman yang sebenar, bila dipuji dia sebenarnya malu, pasal itu bukan hakikatnya dari dia. Namun kita disuruhlah memuji, tapi janganlah melampau juga. Kalau memuji kawan-kawan ke apa pun, jangan berlebihan. Itu dah lepas kita bicarakan dulu. Itu maknanya bagaimana pujian, pujian daripada manusia itu. Yang ketiganya, yang bicarakan soal pujian manusia itu, ajhalun nasi ma taraka yaqina ma indah lizanni ma indan nas. Itu yang lepas ya. Sebodoh-bodoh manusia itu. Itu ada peringatkan. Jadi kita akan jadi orang bodoh kalau ini yang ada pada kita. Itu sebodoh-bodoh manusia, man taraka yaqina ma indah, orang yang meninggalkan apa yang dia yakin yang ada pada di sisinya. Macam yang tadi itu. Jadi yang tadi itu orang puji begian-begian, tapi kita tahulah diri kita siapa sebenarnya. Maka sepatutnya kita
jangan tertipu dengan apa yang manusia puji. Ya, jadi jadilah manusia yang paling bodoh. Sebodoh-bodoh manusia meninggalkan benda yang diyakini ada di sisinya. Kerana sangkaan orang terhadap dia. Jadi orang menyangka, orang menyatakan satu kebaikan pada pada kita, padahal benda itu tak ada pada kita. Tapi kita ikut apa yang orang sangka, kita tinggalkan apa yang kita yakini tentang diri kita. Nah, jadi itu manusia yang paling bodoh, kata Natalasa. Contohnya, katakanlah seorang mengatakan kita, kita orang miskin, tapi dia kata kita kaya. Kau tak boleh, kau kaya, kau apa ni. Itu kita pun ikut sangkaan orang. Orang kata kita kaya, kita rasa macam kita kaya. Apalagi tak macam orang kaya, itu manusia yang paling bodoh. Ajahlun nas, dia meninggalkan apa yang yakin, yang ada pada diri. Dia orang miskin, dia orang susah. Dia yakin benda tu, tapi kerana manusia menyangka dia kaya, dia ikut sangkaan manusia. Dia tinggalkan apa yang dia yakini. Lebih berat lah. Sebab Allah sebut itu manusia yang paling jahil. Ajahlun nas man taraka yaqina ma indah. Sebodoh-bodoh manusia itu mereka yang meninggalkan apa yang dia yakini pada dirinya. Sebab miskin tadi, dia tahu dia miskin, itu benda yang dia yakini. Yang manusia sangka itu sangkaan dia je. Nah, mungkin kita belakang ataupun mungkin kita drive orang pakai kereta besar Mercedes, diam-diam-diam betul orang kata dia, oh, dia kaya dia pakai, padahal itu orang punya, bukan kita punya. Nah, tapi kita jadi bodoh kalau ikut sangkaan orang. Sebab orang sangka kita kaya, kita pun rasa kita kaya. Nah, itulah manusia yang bodoh. Jadi begitu juga tentang amalan-amalan kebaikan ke apakah yang disangka oleh manusia bahawa kita melakukan, lalu kita tertipu dengan sangkaan itu, jadilah kita ketika itu manusia yang paling bodoh. Kerana pergi ikut sangkaan orang, meninggalkan apa yang sebenarnya kita lebih yakin, yang kita lebih tahu tentang diri kita. Kemudian yang malam ni, yang terakhir berhubung dengan perbicaraan tentang pujian-pujian manusia ni. Sebab kita ni memang dikelilingi dengan itulah. Nak manusia puji begian-begian-begian, padahal kita tak buat pun. Tapi kita kena tak terpedaya dengan pujian itu. Itu berbahaya. Yang 156 yang malam ni, iza atlaqa as-sana alaika. Apabila dia melepaskan pujian, atlaqa tu lepas, talak tu, perempuan yang kena talak tu, perempuan yang kena lepas lah, dilepaskan oleh isteri dia. Jadi atlaqa tu mana? Melepas di sini Allah. Iza atlaqa sana alaik, apabila Allah melepaskan pujian terhadap engkau. Artinya melepaskan lidah-lidah manusia untuk memuji engkau. Dengan macam mana? Antaranya menutup, iaitu Allah menutup keaiban kita, kelemahan kita, dan menampakkan sifat-sifat yang mulia, kelebihan-kelebihan yang ada pada kita. Allah tutup kekurangan kita, dan Allah abda menzahirkan kelebihan-kelebihan kita. Maka manusia puji kita. Ya, hakikat sebenarnya pujian itu tak layak bagi kita. Yang layak orang yang menutup aib kita. Sebab manusia ni semua ada aib. Selain berrasul-rasul, orang-orang yang terpelihara dari melakukan itu, semuanya ada kekurangan, ada aibnya masing-masing. Tapi Allah dengan rahmatnya, dia menutup aib itu. Dia menutup kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan, kaiban-kaiban yang ada pada kita, dan menampakkan sifat-sifat kelebihan tadi yang ada pada kita, diperlihatkan dan manusia nampak itu. Jadi itu cara antara bagaimana Allah melepaskan pujian.
melepaskan atau membiarkan manusia memuji memuji kita dengan menutup aib kita tadi. Dia menampakkan kebaikan-kebaikannya daripada kita, maka manusia puji kita. Padahal walasta bi ahlin, yang kadang-kadang engkau bukan ahli, engkau bukan orang yang layak untuk dipuji, dan engkau sebenarnya pun tidak layak untuk mendapat pujian yang sedemikian itu. Maka ketika itu, kata Ibn Atala Sekandari, kalau orang puji pada kita tak buat pun, tapi orang puji juga, orang puji juga. Wasni'al walasta bi ahlin, padahal kau bukan ahli, apa ini bukan orang yang layak untuk dipuji tadi. Kerana sebenarnya kau misalnya katakanlah memang kau tidak melakukan, itu satu, memang sungguh tak lakukan, pada zahir pun tak laku, tak melakukan perkara itu, kebaikan itu, atau melihat pada hakikat, hakikat yang tadilah. Kerana semuanya bukan dari perbuatan kita, hakikat semuanya daripada Allah SWT yang melakukan la haula wala quwwata illa billahil azim. Yani li azim. Jadi dilihat segi zahir, kalau zahir ni memang kita tak buat, tapi orang puji juga kita buat, padahal kita tak buat pun. Misalnya, maka ketika itu fa asni alayhi, maka hendaklah engkau memuji Allah Subhanahu wa taala. Memuji Allah Subhanahu wa taala maka harus kamu memuji kepada Allah SWT yang layak, yang berhak untuk mendapat pujian itu. Bima huwa ahluh. Itu yang disebut alhamdulillah. Segala puji milik Allah SWT. Kita tak layak sebenarnya mendapat pujian ini. Walau benar pun kita melakukan secara zahirnya, kita yang buat suatu kebaikan itu, hakikatnya juga kerana pertolongan Allah SWT. Tapi berbalik kepada perbuatan yang ni ni, iza atlaqta sana alaika, bila Allah melepaskan lidah-lidah manusia untuk memuji kamu, sedang kau tidak layak mendapat pujian itu. Satunya memang kau tak buat misalnya, tapi orang puji juga. Fasni alaih, maka hendaklah kamu memuji Allah SWT. Ini ada satu tambahan pengertian-pengertian baru apa ni, dari tiga kata kemah yang lepas hubung dengan pujian manusia itu. Itu kalau orang puji juga kita, dan satu yang kita tak layak untuk pujian, maka ketika itu hendaklah kamu memuji Allah Subhanahu wa taala, dia yang berhak mendapat pujian. Jadi itu ketika kita berhadapan dengan keadaan demikian. Karena sebenarnya itu juga merupakan nikmat Allah SWT. Jadi manusia puji padahal kita tak buat pun, kerana Allah yang menutup aib kita. Allah telah tutup dan Allah menampakkan benda-benda yang kelebihan, sifat-sifat yang kelebihan, maka orang puji. Jadi sebab itu hakikatnya sebenarnya ketika itu Allah SWT sebenarnya ketika itu dia tidak melepaskan lidah manusia itu untuk memuji kamu, padahal kamu tak layak untuk dapat pujian tu, melainkan kerana dia kasih. Allah suka, Allah kasih untuk menyembunyikan kekurangan-kekurangan kamu daripada manusia, dan supaya ia tidak tersebar ke manusia. Dan Allah mahu kebaikan-kebaikan kamu yang dinampak, yang manusia dapat lihat, walaupun kejahatan, kekurangan-kekurangan tadi ada pada kamu, tapi Allah Ta'ala tutup itu. Lalu Allah
membuka kebaikan dan kelebihan-kelebihannya daripada kami. Maka itu merupakan rahmat Allah SWT, kasih sayang Allah SWT kepada kita. Maka ketika itu fa'athni alaih, sebenarnya hendaklah engkau puji Allah SWT. Maknanya kita balikkan ke pujian itu, pujian manusia terhadap kita. Bagi kalau kita bukan layak untuk menerimanya, balikkan pujian itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sebagaimana disebutkan tadi, hakikatnya karena Allah nak menutup itu tadi, kekurangan-kekurangan kita, dan lalu manusia memuji kita kerana mereka tidak tahu apa kekurangan kita. Maka ketika itu yang layak mendapat pujian hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu semua sebenarnya adalah limpah kurnia Allah, kelembutan Allah terhadap kita. Jangan kita pula pergi buka pula aib kita. Kita tak disuruh untuk buka aib kita. Kita memang disuruh lebih-lebih aib orang lain, kekurangan-kekurangan orang lain. Aib orang lain lagilah tak boleh dibuka. Malah diri kita sendiri pun tak boleh buka, kena disembunyikan. Bila orang tak tahu, maka artinya Allah nak menutup aib kita, kekurangan kita. Jangan kita pula pergi gatal-gatal pergi cerita pula dengan orang. Seperti itu antara yang yang disebut dalam kata hikmah ini. Jadi kalau orang puji itu, kalau kita tak layak, cepat-cepat kembalikan kepada Allah. Jangan pula kita tertipu dengan pujian-pujian manusia itu, sehingga beranggapan bahawa kita merasa layak dengan pujian itu. Yang itu beratlah. Cepat-cepat kembalikan kepada Allah, itu memuji Allah SWT kerana limpah kurnianya, menutup kekurangan-kekurangan kita, aib-aib kita, lalu manusia memuji kita. Jadi ini sebenarnya kembali balik kepada keyakinan kita lah, keimanan kita yang sebenar. Itu jadi ini bezalah, beza di antara orang-orang yang beriman yang biasa dengan orang beriman yang sebenar-benar beriman. Di kalangan orang awam beriman, mungkin kesedaran itu kadang-kadang tak ada, kesedaran tentang hakikat itu, bahawa semua itu daripada limpah kurnia Allah, itu tak ada. Jadi kita kena meningkat kepada keimanan yang sedemikian. Kita menyedari tentang hakikat bahawa semua ini adalah daripada Allah SWT, dan ia mesti menjadi kesaksian hati kita, musyahadah hati kita. Dipilih untuk kita selamat. Amalan-amalan yang kita lakukan khususnya selamat daripada sifat-sifat mazmumah itu, sifat-sifat yang keji itu. Dia hanya manusia-manusia, orang-orang yang sentiasa sedar hakikat itu, hakikat bahawa semuanya adalah dengan limpah kurnia Allah dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ada satu ungkapan yang disebut dalam buku kitab apa ni, sehingga dia menyebutkan siapa mursyid. Mursyid ni guru lah. Guru mursyid ni sebenarnya siapa? Guru mursyid ini disebutkan iaitu allazi yadulluka ala tarkil amal. Jadi pelik ya. Jadi orang guru mursyid yang sebenarnya itu, iaitu orang yang menunjukkan engkau supaya meninggalkan amalan.
meninggalkan amalan. Jadi kau tengok tengok macam tu jadi pelik. Dia tak pelik sebab dia bicara soal hakikat. Maksudnya meninggalkan amalan tu, yang ini tidak merasakan amalan yang kita buat tu daripada kita. Semuanya lebih rempah kurnia Allah, itu maksud meninggalkan. Bukan meninggalkan amalan dari segi zahirnya, tak buat langsung. Itu silap dalam memahami apa yang disebut oleh para ulama, lebih-lebih yang dalam bidang hakikat ini. Meninggal amal itu supaya kita tidak merasai dengan kemampuan kita semata-mata kita mampu melakukan amalan itu, amalan-amalan zahir itu. Tak, semuanya kembali kepada Allah SWT. Kalau itu dapat sebati dalam jiwa kita, insyaAllah kita akan terselamat. Apa yang kita lakukan akan terselamat dari sifat-sifat mazmumah itu, riya, ujub dan sebagainya. Kalau tidak, nanti bimbang kita termasuk dalam apa yang disebut dalam firman Allah, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرْهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Dalam surah Yusuf, dia tidak beriman ada kebanyakan manusia dengan Allah. Tak beriman kebanyakan manusia dengan Allah, melainkan dalam masa yang sama mereka mensyirikkan Allah. Syirik itu dalam bentuk riya, ujub dan sebagainya, tetapi itu adalah syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Karena tidak ada hakikat itu tadi, kesedaran, musyahadah, kesaksian dalam hatinya tentang tadi, bahawa kesemua itu adalah dari rempah kurnia Allah SWT. Jadi insya pun dah masuk. InsyaAllah setakat itu dulu. Mudah-mudahan memberi manfaat. Mohon ampun dan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.